Ini gua sini loh. Enggak mau jangan dipaksa. Ya. Itu dia, Pak. Makasih. Itu kereta cepat, Pak. Ini kereta cepat. Lapor stasiun Duku Atas dalam kondisi aman, lancar, dan terkendali. Selanjutnya siap menerima kunjungan. Ya, pagi hari ini saya bersama-sama dengan para artis, ada Mas Ari Lasso, ada Mbak Yuni, Sarah, ada Desta, ada Nirina, ada Indi, ada Aurel, ada Ola, ada Sari, ada Widi, ada Priscilia, ada Pak Lukman, ada Jesse, apa? Kalau calon tuh nggak usah disebutkan. Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas. Nanti cek sekali lagi, bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Ya. Yeah. Kemungkinan insya Allah 26 Agustus. Gimana? Ya itu urusan teknis lah, urusannya LRT. Ya? Ya, kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September. Begitu siap semuanya juga segera dioperasikan. Semakin cepat dioperasikan semakin baik. Karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan. Tiap hari kita juga menghadapi polusi. Jadi perpindahan dari moda transportasi, dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Setiap tahun merugikan hampir 100 triliun. Dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali. Bahwa harus ada subsidi, ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. Karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal. Yang jelas ada, itu urusannya Menteri Perhubungan, biar dihitung nanti secara teknis. Saat Presiden suruh ngitung-ngitung seperti itu. Iya, enggak apa-apa. Yang jelas, hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel stop, kemudian yang masuk ke tembaga, ke kobar. Nanti masuk lagi ke
boksit dan seterusnya, karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi. Dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri. Gimana? Era hitungannya gimana? Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya 17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstream, ke hilirisasi menjadi 510 triliun. Bayangkan saja kita, negara itu hanya mengambil pajak. Mengambil pajak dari 17 triliun sama mengambil pajak dari 510 triliun, gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi, kita bisa mendapatkan PPN, PPH badan, PPH karyawan, PPH perusahaan, royalti, biaya ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung aja, dari 17 triliun sama yang 510 triliun gede mana? Ya logikanya tidak seperti itu. Logikanya tadi sudah diberikan angka itu. Gimana sih? Artinya apa? Kontribusi terhadap PDB ekonomi pasti lebih gede dong. Logikanya gimana? Saya menghormati keputusan yang ada. Kita harus menghormati. Dipertimbangkan, akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya. Ya, terima kasih.